Saya pergi kemana-mana nggak perlu ditemenin orang. Ya iyalah, masa ambil bolonnya terus? Ya iya. Kalau sendiri aja nggak berani, mana bisa berhasil? Ada tantangan nih, gimana ya? Bukan tantangan sih, pengalamannya kan? Berhasil itu menarik kalau sendirian lah. Tiba-tiba perjuangan kantongnya kandil ke kerjanya pohar ade beres deh kan gitu. Ngocok aja ubiang ubiung mau ngopo dan ngocok nih ngelangut nih ngelangut. Oh iya, bahkan kalau takut pun harus dihadapi menurutku. Iya sih, asli sih kebal sih, paling setan. Jadi ini dan dulu mana untuk diajakkan di jalan takkan? Coba. Dari siapa? Lundang. Nah, kayak mau gue bawa pohon. Oh, biang-biang. Entah. Neng ini meh connect internet tu tidak. Nanti ini jam 11 bengi. Lu masa? Ini ngemes yo. Itu pun belum tentu bisa connect. Ada jam 11. Iya, mau bingung dulu kau pergi macam ni. Tol apa ya? Jalan tol ni mungkin ya. Kita ya tol lah. Kita no Eli soalnya. Kita no lagi no pelan lagi. Tol lagi. Kan semuanya saya kan. Kalian ni. Berarti kok ya? Munggah. Iya, itu scam gue nunggu. Misalnya nyetaki keton anu. Tapi anu tuh sana nih, eh dikaya apa ya? Turunnya langsung aja. Kayak anu yang desa nih papa kayak lu sini tuku dewe keong kan anu tuh. Dilarang proyek ada, dilarang parkir ada proyek. Paling sih ketoknya alat-alatnya ngono gede-gede. Coba kita akan kembali lagi di sini di sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Pasti sudah enggak bisa. Sebenarnya memang proyek gede. Mana kok maju nih iki kok maju. Iya di kelompoknya mrono. Nek enggak iku kang ora perlu ngono kuwi. Iya. Nek dalan berarti kene tembus dong. Iya tembus tembus. Melayang ya, Pak. Dhuwur toh? Enggak jajal kan itu kayak nyebrang kan. Oh, anu dalam exit Melbourne. Enggak. Huh? Ini kan cuma untuk ngurupi tok. Oh. Mungkin ke jenggo tempat base camp kali ya. Makanya dibangun sih, engko kan tekan kene jujur. Kan ana sale ngecor beton, butuh betone diaduk ning endi. Heeh. Itu yang aspal juga butuh. Aspal itu digodok dengan di iya bener tempat itu aspalnya digodok gitu iya yang dipahar kan panas atau kantor yuk pakai tekan kiri pak iya berarti jalan di kantor dia butuh ada kantornya di antar sepanjang itu kan untuk proyek untuk nyimpen alat-alat untuk nyimpen truk dan training gitu loh. Yo, Cucu-cucu mau mandi ning kono. Ora ana cucu. Lha iki iki diwenggokke rono iki. Enggak ada. Ki menggo lho. Wis itu kan pas kan. Oh, digo dalam dalam proyeknya ya, Pak. Seru ya proyeknya. Brilliant ya. Kemudian 4 triliun ini saya kini mungkin hanya sebanding 1 triliun. Bukan, saingan. Alohan, saingan. Iya, saingan. Bisa kita gustu Maluku. Thank you.
ini Maluku direm-reng sih. Cici tak? Papat. Papat? Iya. Lewatnya Shopee yuk. Papat beras 140 ya? Iya. 35 kali bener ya? 140 bayar ongkirnya? Ongkirnya kayak belum bayar? 57, tapi dia bayar 7.000. Oh kan dibayar Shopee 57. Jadi dibayar 57 ya? Iya. Yang 200 ya? Tertanam sudah. Ya kan kamu cuma bayarin 57 juta. Modal sih maksudnya. Karo jahite. Rp20.000 lah. Rp20.000 kali papan. Rolas lah. Rolas. Ya 70. 69 lah. Kau kan balik. Oke bulan ya. Apa sih? Balik 197 lah. Cepat. Pelan-pelan gitu, gitu. Tapi kembali. Oke, gue nggak mangkat sedikit balik. Mudah-mudahan cil-cil itu insap. Insap. Iya, kalau dia tidak insap ya percuma. Lalu akan kemana kan? Iya, sampai insap. Tua harus seperti itu. Padahal orang ada duit kan? Hah? Orang ada duit. Iya, orang enak plus. Pengen kalau ada duit kan kan duit kayak enak di negara duit ya paling jalur duit ya kayak saya ketemu 1.000 toh. Ya 1.000 toh, nggak apa itu. Ini orang nggak jajan tau, dia ini mangan kape dijamin kok. Oh, maksudnya jaluk neng kantor? Iya jaluk, misalnya om aku mau duitnya jajan bakso kayak gitu kan ya. Kan bisa. Iya, paling saya kepe susuk lah itu. Jadi intinya di dalam hal ini, kalau dia tidak mau berangkat, berarti memang dia tidak punya visi itu.